boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Ibu Azwari. Azwari. Saya Azwari. Kata ustaz tu sebab bahasa Jawi. Bahasa Jawi. Oh, rupanya so, saya guru reka cipta. Reka cipta. Subhanallah. Dari Port Dickson 9. Okay. Kenapa cikgu memilih dalam tulisan Jawi? Oh, okey. Saya nak mematabatkan bahasa Jawi kita ni. Oh my god. Yeah. Dan ini sangat unik lah. Okay. Saya cikgu bahasa Arab pun kok Melayu. Bahasa Arab makuzah kan? Okey. Okey, dalam dunia guru cemerlang ni dah berapa tahun? Saya dari 2007. 2007. Oh, dah lama lah, dalam 14. Lama jugalah. Okey, di negeri Port Dickson 9. Saya posting pertama di Sandakan Sabah. Sandakan Sabah lepas tu bertukar ke negeri 9, Port Dickson. Okey, menaikkan nama GC dalam bidang apa tu? Reka cipta. Ada subjek reka cipta? Form 4 dengan form 5 lah. Oh, yang macam seni-seni tu ke? Bukan, dia reka bentuk. Macam yang batik tu bukan? Bukan. Reka cipta? Dia reka cipta, dia pelajar kena menghasilkan sesuatu yang inilah baru. Inilah baru betul-betul inovasi ya? Ya, inovasi lah. Dengan, jadi, dengan kata mudah, pelajar kena hasilkan satu produk lah untuk menyelesaikan masalah. Dia ada silibus tak? Ke terpulang pada kita bukan, sendiri? Dia yang setiap tahun dia akan ada tema. Contoh, boleh bagi kat saya satu contoh? Yang terkini, yang terkini pelajar tu dia punya soalan SPM lah untuk tema yang 2021 ni. Apa benda? Dia punya tema ialah untuk mengelakkan kecelakaan. So pelajar tu dia kena berfikir untuk hasilkan satu produk yang boleh mengelakkan kecelakaan berlaku. So apa yang pelajar bagi mock contoh? Apa benda yang diorang cipta tu? Sekarang ni kami tengah menyelesaikan dia punya penyataan masalah dan sebagainya. So salah satu yang pelajar saya akan hasilkan ialah dia untuk mengelakkan daripada berlaku kecelakaan di dapur. Terpulang pada dia lah, bukan jalan raya je. Tak kisah. Mok bayang tadi jalan raya. Jalan raya boleh, di dapur boleh. Okey, apa yang pelajar buat untuk reka cipta? Okay, ada beberapa pelajar lah yang buat. Yang pertamanya, mak-mak ni selalu dia apa ni, menggoreng di dapur. Betul. Kan? Kena ni. Okay, so dia punya inovasi tu dia hasilkan satu alat untuk mengelakkan berlakunya percikan minyak tu. Goreng ke, ikan, dia, goreng sampai. Lepas satu lagi yang menarik, ada pelajar ni dia nak, dia kan kita selalu, mak-mak selalu potong dengan kena cepat, especially chef lah. Okay, so dia hasilkan satu alat di tangan ni supaya mengelakkan daripada tercedera. Jadi boleh potong dengan laju tapi tangan ni terselamat. Kalau itu yang dihasilkan oleh pelajar, apa yang Cikgu Azwari sendiri cipta sehingga bawa ke Persada Inovasi? Saya waktu disandarkan, saya lebih kepada F1 in school. Apa tu? Pertandingan F1 in school. Apa F1 in school? Pertandingan Formula 1 tapi peringkat sekolah. Kereta? Kereta. So, sukalah budak ya. Dia kena hasilkan daripada satu bongkah kayu sehingga satu produk sebuah kereta, design dan dia lumba. Cikgu masuk inovasi? Itu bukan, ini adalah satu pertandingan yang actually dia peringkat antarabangsa. Dia sudah sampai peringkat antarabangsa. Kita pergi ke tempat orang, bawa bahan kita dan kita katakan kita yang buat. Kita bawa kita punya perjalanan kita. Subhanallah. Apa, di mana tu? Actually pertandingan ni dia setiap tahun ada. Cuma yang COVID ni dia berbeza sikit lah. Sebenarnya cikgu pernah pergi negara mana? Saya dah banyak negara juga lah dah pergi. Bawa bahan-bahan yang cikgu cipta lah. Masuk dalam berjalan lah. Subhanallah. Ada. Kami boleh tahu pasal cikgu dalam YouTube channel cikgu apa? Atau Facebook atau Instagram? Ahmad Azwari. Ahmad Azwari dalam YouTube channel. Tahniah, terima kasih. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Nanju. Ya. Dari kota Kelantan ni. Sangat hebat. Menjuara yang sangat hebat. Tempat duduk yang best. Alhamdulillah. Dan terbaik. Memang terima mantap. Terima kasih cikgu Azwari. Semoga balik nanti bawa lagi sama-sama satu bahan inovasi baru. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.